Hari Selasa kemarin seolah menjadi hari bahagia bagi bintang sinetron dunia terbalik Indra Birowo. Pasalnya tanggal 9 Januari kemarin, pemeran Dadang ini berulang tahun yang ke-45 dan diwarnai dengan kejutan yang membuat hatinya bahagia. Karena rekan-rekan sesama pemain dunia terbalik seperti Bambang Chandra Bayu hingga Dias Ardiawan diam-diam menyiapkan kejutan ulang tahun yang meski sederhana tapi meriah mengundang haru di lokasi syuting. Cukup menyiapkan martabak manis bertabur coklat, Ido dan kawan-kawan sukses membuat Dadang terkejut senang karena rekan-rekannya memberikan surprise tepat di episode ke-600 sinetron dunia terbalik. Untuk memperingati hari ulang tahunnya Om Dadang, Om Indra Birowo. Dan kebetulan juga hari ini kita masuk episode 600. Kita mau memberikan selamat juga buat surprise buat Dadang Suradang. Oke, yuk, go! Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Semoga dunia terbalik makin jaya. Amin. Semoga dunia terbalik makin menjadi panutan bagi penonton Indonesia. Amin. Makasih. Pasti senang ya, maksudnya berarti masih ada perhatian dari anak-anak, teman-teman juga wakilin yang lain-lain, mungkin yang lain udah capek. Tapi masih ada yang tadi dari tadi tuh saya pengen udah pulang, cuman begitu di sini kok tadi beneran sumpah. Enggak pengen pulang dulu gitu, pengen nongkrong bentar lagi lah habis. Tumben lo ini. Tumben lo saya ulang tahun ini tumben. Bedanya cuma satu ya. Zaman dulu disiram. Sekarang juga yang mau disiram. Gak mau. Selamat ulang tahun buat Indra Birowo. Semoga panjang umur, selalu sehat, dan selalu dalam lindungannya. Uniknya sebelum para pemain dunia terbalik merayakan ulang tahun Dadang, Nola Adrianti, sang istri, juga lebih dulu memberikan kejutan ulang tahun untuk Indra. Tanpa disangka-sangka, Nola membawa kue tar ulang tahun dalam ukuran jumbo ke lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik menambah manis kebahagiaan Indra. Rupanya kejutan dan perhatian manis tak terduga seperti itulah yang rajin diterapkan Nola untuk membuat rumah tangganya dengan Indra Birowo berjalan harmonis. Karena kejutan serta perhatian adalah bagian dari bumbu nyata bahwa cinta masih menghiasi rumah tangga mereka. Kue tadi, kue tart, gede banget tadi dari istri aku. Terus dikasih surprise, datang teman-temannya istri aku tadi datang. Quality time sih, quality time. Dan bumbu-bumbu, bumbu-bumbu di rumah tangga sih itu pasti perlu ya. Memegang erat cinta agar senantiasa harmonis menghadapi ujian hidup rupanya juga menghiasi rumah tangga Idrus Madani, pemeran Ustadz Kemet. Baru saja merenovasi rumah karena nyaris roboh diserang ganasnya rayap, Idrus dan Tati Cuek, sang istri pun bahagia dan semakin mesra bisa menikmati suasana baru rumah dengan lega. Tak heran ketika sedang berdua, Idrus dan Tati memanfaatkan waktu luang mereka dengan romantis bernyanyi bersama diiringi denting piano Idrus. Berasa intens. Saya baru aja renov rumah. Renov rumah karena banyak rayap. Banyak rayap. Mau roboh atapnya. Nah, jadi ya kan mau lihat, ayo dah. Dalam. Yuk. Dalam, yuk. Yang direnov sih ini aja atapnya, terus dicet-cet dikit. Ya, dikasih listnya dikit lah. Gitu. Biar cantik kayak orang-orang. Kita kan berduaan anak sekolah. Udah iseng ngapain nyanyi aja be ya supaya ku dibesarkan oleh ibuku. Tinggi banget sih nadanya, lagi tinggi banget, emang kita rocker. Mana rocker?
Wajar jika Tati cuek, sang istri mendadak menangis ketika sedang menikmati waktu mesra berdua dengan Idrus. Pasalnya, meski lega karena akhirnya bisa memperbaiki rumah yang konon nyaris roboh akibat rayap, tapi Tati tak bisa menutupi batinnya sebagai ibu yang masih berduka sedih karena putranya, Hafi Elang Perdana, tak bisa ikut menikmati suasana baru rumah karena meninggal dunia pada bulan Agustus 2017 lalu. Lantaran itulah, meski bahagia dan semakin harmonis, menunjukkan satu persatu perubahan membanggakan rumah mereka, tapi toh Tati masih terkenang betapa bahagianya jika sang almarhum Hafi bisa ikut bersama menikmati berkah rumah baru mereka. Hanya dipelongin, tadinya enggak. Tadinya kan enggak ada. Enggak ada. Tadinya ini kamar. Tadi lewat situ dapur. Kalau dipelongin kelihatan, itu kelihatan gede. Udah sih tipe 21. Dua. Tipe 21 tapi ada dua, alhamdulillah ada dua kapling. Nih sini kamar sekarang. Kita dikit intip aja intip ya. Beratakan banget soalnya. Tuh. Oh. Oh. Alhamdulillah senang, cuman sedihnya adalah belum sempat gitu loh. Anak belum sempat lah. Anak yang marhum ya kemarin sakit. Belum sempat lihat karena kalau yang atas dia ngeset sebenarnya nanti kalau dibangun. Ini ya Beh, begini, ini begini gitu. Itu aja sedihnya. Tapi kalau senengnya, alhamdulillah wa syukurillah ini semua berkat berkat dari Allah. Nah, kali ini ada Fitri Ayu nih, pemeran Yuli di sinetron Tukang Ojek Pengkolan yang lagi parno gara-gara disebut bertubuh gemuk pasca menikah. Ya iyalah ya, pasti kepikiran. Tapi benarkah Fitri Ayu langsung memilih nge-gym dengan cara kekinian sebagai cara untuk menurunkan berat badannya? Lalu kontras sekali dengan Fitri Ayu ada Dewi pemeran Laras yang malah kerjaannya makan terus nih pemirsa. Gak takut tambah endut ya, Dew?